Via Studio. Ini kita akan bincang Riyadhus Salihin, hadis yang ke-651. Kita masih berada pada bab sabar dalam menahan gangguan. Sabar menahan gangguan ataupun Salih Azim Muhammad. Kita berada dalam bab sabarlah, ujian-ujian yang kita hadapi. Allahumma salli Azim Muhammad dalam Allahumma salli Azim Muhammad kehidupan kita ni, atau bukan memaafkan dan berpaling daripada orang yang bodoh, itu tajuk dia. Memaafkan dan berpaling daripada orang-orang yang bodoh. Ini saya sempat ujian-ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita seharian. Kita dalam perjalanan kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, kita akan berhadapan dengan benda-benda macam ni. Kita akan berhadapan dengan Sayyidina Muhammad, orang-orang yang menyakiti hati kita, berusaha untuk menghalang jalan kita untuk ini. Tak ada maksudnya syurga ni bukan murah. Kita nak dapat syurga ni bukan mudah, susah. Dan syurga tu mahal. Maka kita kena salat Sayyidina Muhammad banyak sabar. Ada dua benda kat sini. Yang pertama ialah memaafkan, yang kedua ialah berpaling. Nak tengok hadis ni, hadis ni lagi istimewa. Tapi kita baca hadis-hadis ni, dia banyak motivate diri kita. Dan patut dia mengubah diri kita. Bukan mengaji saja. Mengaji bukan takat mengaji, bukan takat nak tahu, tapi mengaji untuk kita beramal. Maka kita tengok hadis yang ke-651. Wa'an ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qal, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan min al-anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qawmuhu fa'admauhu wa huwa yasmahu ad-dama an wajhihi wa yaqulu Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seakan-akan saya masih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang menceritakan seorang nabi daripada para nabi. Dia dipukul oleh kaumnya hingga berdarah. Dia menyapu darah di wajahnya sambil dia berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis muttafaqun alaih. Apa maksud muttafaqun alaih? Telah disepakati oleh keduanya, siapa? Bukhari dan Muslim. Salih ala Sayyid Muhammad. Baik. Dalam hadis ini Nabi sallallahu, dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, salih ala Sayyid Muhammad, salah seorang daripada sahabat Nabi yang dia memang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam aja. Duduk dengan Nabi aja. Allahumma salih ala Sayyid Muhammad. Khidmat dengan Nabi, dengan sungguh-sungguh khidmat. Dia tengok Nabi SAW, dia duk cerita dekat para sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis ni. Dia kata, seolah-olah aku masih duk terbayang-bayang lagi. Aku duk nampak-nampak lagi Nabi. Lagi waktu Nabi SAW duk cerita salah seorang Nabi daripada kalangan para Nabi. Dia subhanallah, saya cuman, dipukul oleh kaumnya. Siapa? Salih alaihi Muhammad. Nabi itulah. Nabi itu dipukul oleh kaum dia sampai berdarah kepala dia, berdarah badan dia, berdarah di muka ni. Sambil duk lap darah di muka ni, sambil duk lap darah di muka tu, dia boleh doa lagi dekat kaum dia yang pukul dia. Bukan setakat Nabi SAW cerita Nabi dulu buat macam tu, bahkan Nabi SAW sendiri pun macam tu. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pi ke Taif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi pi Taif ni pasal apa? Pasal di Taif ni ada susur galur keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam kena tolak di kota Mekah, orang tak mau terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak angkat dia,
Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni tuan-tuan, Salih Sul Muhammad, Nabi SAW pernah panggil dia Zaid bin Muhammad. Nah, waktu tu ambil anak angkat bagi nama bin sendiri. Salih Sul Muhammad. Tapi Allah turun ayat yang menghalang perkara tersebut. Tukar nama Zaid bin Harithah, nama dia, bapak dia yang betul. Salih Sul Muhammad. Waktu pi ke Taif, bagi salam dekat rumah-rumah, panggil nak jumpa. Dia bukan takat tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mau terima. Salih Sul Muhammad. Dia panggil budak-budak mai berhimpun sepanjang jalan tu lebih kurang 2 km duduk berdiri. Jauh tu 2 km tu. Orang-orang tua budak-budak panggil, hampa lempak batu kat dia. Halau sudahlah, tak mau dengar, halau sudahlah. Tapi nak cerita macam mana keadaan Nabi SAW bila dakwah sampai kena macam tu. Ambil batu lempak, saya tak boleh nak bayang. Dia bila kena sampai luka ni sakit. Batu kena dekat badan ni sampai luka. Darah ni turun, mengalir darah ni daripada badan ni. Kena kepala ni, kuk sakit tu. Kena batu ke kepala ni sakit. Kita tahu dulu waktu kecil-kecil dulu kan, orang duduk main kawan-kawan baling batu kerkuk, kena kepala balik berdarah. Kena kepala kat batu ni sakit. Kena kepala kat batu, kena batu kat kepala, sakit, berasa sakit. Dan dalam riwayat cerita darah ni punya banyak, sampai tapak kasut Nabi SAW ni dia ada darah. Bila Nabi berjalan ni dia ceret-ceret darah. Maksud banyaknya darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu mana? Peristiwa Taif. Zaid bin Harithah ni dia pi ke depan, ke belakang, lari ke depan, ke belakang, cuma nak halang supaya darah tu Salih Sul Muhammad tak kena dekat, supaya batu tu tak kena dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kena. Sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu tempat, Salih Sul Muhammad, Nabi berhenti. Mai seorang lelaki, budak hamba, bawa buah anggur. Buah anggur Salih Sul Muhammad. Salih Sul Muhammad bagi dekat Nabi. Dia kata, "Tuan, ambil. Tuan, saya bagi." Budak ni nama dia Adas. Adas. Lalu Nabi SAW pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Bila dengar Nabi SAW baca Bismillah, dia kata, Salih Sul Muhammad, "Ish, kamu baca apa ni?" Dia kata, "Tuan baca apa ni?" Salih Sul Muhammad, ni kes sama juga berlaku kepada Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu. Mas'ud dia asalnya dia duduk jaga kambing. Budak-budak muda, budak kecil duduk jaga kambing, bayar anak-anak kita ni lah. Satu hari Nabi SAW main, kering ni bibir ni, dahaga dia dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jumpa Sayyidina Allah Mas'ud dengan duduk jaga kambing. Dia kata, "Anak, boleh tak nak minta susu sikit? Kami ni dahaga sangat." Allah Mas'ud kata, "Apa? Minta maaf tuan, ni bukan kambing saya, saya tolong jaga je, tunduk tengok amanah." Walaupun dia belum Islam, kecil budak ni, tapi dia diajak dengan amanah. "Saya ni bukan kambing saya ni, saya tolong jaga kambing ni, saya kena minta izin pada tuan saya." Kalau tak, itu tak apa, mai kambing betina yang dah tua dah, yang tak ada susu, dah kering. Dan kalau kami betina dah tua, bukan ada susu tuan, tak apa, buat main sudahlah, buat main. Lalu Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi gosok dekat kantung susu tu. Tuan-tuan, kembung ada susu. Dia pun terkejut, takjub. Dia pun perah susu. Dia pun ambil, dia bagi dekat budak tu minum. Dia pun minum. Nabi SAW minum. Lepas tu gosok-gosok kempes balik. Ni mukjizat Nabi SAW. Tuan-tuan, tuan-tuan, dia pergi gosok ke susu kambing.
lembu ke kambing mana tu, try tengok juga, try tengok aku tak edi lah ni, mukjizat Nabi SAW bagi kat Nabi. Dia kata, apa tuan buat ni, tuan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillah tu dia masuk Islam. Mukjizat Nabi SAW. Ha, Sayyidina Muhammad. Yang ni pun ke bismillah juga. Apa tuan baca apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, bila dia tengok budak ni macam interested, macam nak tahu kan. Nabi SAW pun mula conversation. Anak ni nama apa? Oh, saya nama Adas. Adas ni daripada mana? Saya daripada Ninawa. Oh, dekat Iraq. Oh, Ninawa. Ui, tuan tahu nak Ninawa kat mana? Oh, saya tahu. Tempat tu tempat Nabi Yunus alaihissalam. Oh, tahu lah. Tahu dia tu. Saya duduk sini, siapa pun tak tahu Ninawa tu kat mana, tak tahu. Saya tahu. Sebab Nabi Yunus tu Nabi, saya pun Nabi. Dia saudara saya pun saudara dia. Dia Nabi, saya pun Nabi. Oh, Masya Allah. Akhirnya dia masuk Islam. Okay, tu je, simple aja. Nak cerita, soalan Allah saya Muhammad. Kadang dakwah ni bukan dengan sesuatu. Dakwah ni adalah tugas yang semua orang kena buat. Tetapi nak terima dakwah tu balik pada Allah. Kan? Kalau cerita bismillah, orang dekat Taif tadi lebih pada bismillah Nabi SAW baca. Betul tak? Dekat orang dekat Taif tadi lebih pada bismillah Nabi entah bacakan ayat Quran kat depa. Nabi SAW mai cerita, bahkan depa kenal Nabi SAW di kalangan depa. Tapi depa tak terima dakwah Nabi. Budak ni tak pernah kenal, ni baru pertama kali jumpa. Hanya dengan satu bismillah saja dia akhirnya masuk Islam. Maksudnya dalam dakwah kita ni bukan tunggu orang ikut. Nah, tunggu orang ikut. Ada orang yang Allah muliakan kematian ni, kematian yang sangat baik. Tapi kita retrieve balik tengok keluarga dia. Tengoklah anak-anak tak pakai tudung, sedihlah, kesianlah. Lah anak-anak dia macam ni, lah cucu dia macam ni apa. Kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah muliakan dia dengan kematian yang baik. Subhanallah sahabat. Mungkin dia sendiri pun dulu dalam keadaan kejahilan waktu dia membina keluarga dia. Tapi Allah bagi hidayah dekat dia, dia berubah jadi baik. Dan dalam tempoh dia berubah jadi baik tu pun, saya ingat dia ajar ahli keluarga dia untuk berubah sama-sama dengan dia. Tapi tak terima. Tak terima. Sedih tak? Sedih lah. Tapi dia buat macam mana? Tapi lepaslah tanggungjawab dia untuk ajak ahli keluarga dia. Mainlah, pakailah tudung, elok sikit. Ayah malu dah. Ayah pun macam ni dah. Ayah pun dah keluar dakwah dah. Ayah pun dah jadi orang baik dah. Orang tengok sehari, orang tengok anak-anak macam ni ayah ni. Tak apa ayah lah. Nanti kami berubah lah. Ataupun langsung tak mau cakap dengan ayah dia ke langsung. Tak tahu lah. Kita sendiri pun kadang-kadang berhadapan dengan benda yang sama. Bukan cerita dakwah kat orang. Ada dengan kita ni, bila anak-anak kita kahwin, kita kata apa? Bila tu tanggungjawab suami dia lah. Suami dia kena fikir. Bukan cerita anak kita yang kahwin dengan orang lain. Jiran sebelah rumah kita yang tak nak sangkut dengan kita pun tanggungjawab kita untuk dakwah. Ni 40 rumah keliling. 40 rumah keliling rumah kita tu. Saya tuan-tuan, bila saya buka madrasah ni, rasa lega sikit. Lega sikit pasal apa? Pasal paling tidak yang duduk keliling saya ni ialah orang-orang yang boleh main masjid, main mengaji macam ni. Waktu duduk dulu ni, duduk kat taman, macam mana nak keluar daripada rasa bersalahnya bila orang tak tutup aurat, orang tak pergi mengaji, orang tak reti baca Quran. Nak buat ke mana? Setiap hari Ahad saya buka kitab depan rumah. Depan rumah saya tu, depan pos rumah saya tu, saya buat tempat pengajian hari Ahad. Setiap hari Ahad buka kitab Allahumma salli ala Muhammad, matan Abu Suja', kitab Ustaz Ismail Muhammad fiqh. Ustaz Ismail Muhammad. Kemudian buka kitab Penawar Bagi Hati. Buat kitab. Jiran sebelah rumah, dia tahu saya nak kuliah pagi-pagi. Sebelum saya start, dia start motor dulu. Pum, keluar.
sanggup bawa anak beranak. Asalkan tak main kuliah tu nak cerita. Sehari dia tahu hari habis dalam pukul 10.30, pukul 11. Sehari habis balik. Dia tak mahu, dia tak mahu. Kena hari tu dia lambat sikit, dia keluar lambat sikit. Dia sanggup tolak motor tak start. Tolak motor. Sampai jumpa polis tak berhubi. Nak cerita, kalau orang tak mahu, tak mahu juga. Tapi tanggungjawab kita nak kena buat kan? Nah, saya sebut Ahmad. Nak buat macam akhirnya, bila buka madrasah ni, ha, lega. Siapa nak main duduk sini, syarat dia lagu ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni. Ha, kena ikut undang ni. Faham tak saya sebut? Tapi tak lepas lagi, duduk pikir. Belah sana tu. Ulur orang belah sana tu. Ulur orang belah sini ni. Buat tak main. Tak main. Han buat pilah ke mana pun. Panggil pilah ke mana pun. Tak main. Sebab apa? Sebab hidayah bukan milik kita. Tugas kita buat je. Ni tak sampai lagi tahap kita pi bagi salam. Assalamualaikum. Mailah tempat kami. Kita buat kuliah. Mailah tempat ni tak buat. Satu hari saya nak ajak orang makcik-makcik jom kita pi. Sanggup tak pi? Kita buat rumah ni, kita pergi ramai-ramai jalan. Assalamualaikum. Tu kami duduk kat madrasah tu. Ha, ni ada kuliah kami ni. Ni tarikh-tarikh sekian-sekian ni. Jom lamai. Sanggup tak ni? Kita buat sekali lah. Lepas tu, dia mai. Dia mai lah. Kalau dia tak mai, tak mai lah nak buat macam ni. Tapi lepas lah tengok jawab kita. Nak cerita macam tu. Kena buat. Kena buat. Kalau jiran sebelah sana pun kena buat. Kawan kat pejabat pun kena buat. Anak kita apa tahu lagi. Menantu kita main. Dalam keluarga kita. Menantu kita tu kita pilih dia main. Kita yang setuju dia main. Lelah anak kita pergi kahwin lari. Kahwin sambil lari. Lelah lagu tu. Tahu-tahu cuai jadi ada. Paksa lah terima Ustaz nak bawa guna lagu tu lagu tu lah. Tapi kita yang pilih. Tuan-tuan tahu tak ada proses nama dia bertunang. Apa tujuan tunang tu? Untuk keluarga kenai. Siapa yang nak masuk dalam keluarga kita tu? Bukan anak kita kenai dia. Mak, pak, mak, mertua, pak, mertua ni. Bakal pak, mertua. Ni nak kenai ni menantu yang nak masuk dalam keluarga kita. Tu tujuannya. Kita ni. Bagi anak kita pergi kenai. Pergi tengok wayang sama-sama. Pergi makan sama-sama. Pergi apa. Tu nama dia Bapak Dayus. Ha, ni. Dalam tempoh bertunang tu ada orang main abang. Hang, anak hang tu nak tunang dengan tu anak apa ni Seman tu ke? Ha. Dan aku bukanlah nak ambil kisah sangat. Cuma aku nak hang tahu jugalah. Anak Seman tu dia cak dadah. Lah betul ke? Oh, betul. Pi kita pi check tengok betul ke betul-betul. Lah betul rupanya. Apa tu tunang? Sebelum dia berkahwin, saya kahwin ni. Tik ni. Ha, jemaah. Jangan duk kata pula, Ustaz Gie malulah muka ayah ni nak tahu mana. Ni kita dah tunang dah, orang dah tahu dah. Siapa suruh bagi tahu kat orang bertunang? Tunang tak bagi tahu kat orang. Ni ni, sebab proses dia tu. Jadi subhanallah sahabat dan. Jadi bila dia main-main tu, kita yang pilih dia, kita yang kenal dia, kita tahu dia apa semua sebagainya. Saya sebut, maka dia pun berhak untuk kita nasihat. Siapa nasihat ni? Nak keluar tu waktu-waktu maghrib lagu ni ni, eloklah mayang maghrib dulu ke? Masjid, eloklah kita pergi masjid, mayang jemaah kat masjid lah apa semua. Tu tudung tu kena jaga sikit. Tu seluar tu pakai bagi longgar sikit, ketat sangat tu. Saya tengok lagu mana apa semua. Ish mak ni. Saya dah ada suami dah. Suami saya okey je. Okey. Tak dia okey ke dia tak okey? Ni mak ni nak tegur pasal mak ni mak. Dia mak. Tapi mana ni tegur? Susah nak tegur anak anak. Ha? Mana kau mana tahu kau mana ni. Tapi itulah cabaran kita. Tuan-tuan, maksudnya kita tak akan terlepas daripada kita kena menasihat. Ad-dinu nasihah. Qulna liman qala lillah wa likitabihi wa lirasulihi wa liimmatil muslimina wa ammatihim. Agama itu nasihat. Kepada siapa wahai Rasulullah? Kepada Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada kitab kita Allah, kepada Ustaz Muhammad, pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan manusia seluruhnya. Kena nasihat. Tanggungjawab siapa? Kita.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, tengok macam mana Nabi dan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli Muhammad, sampai kena lempak dengan batu. Berdarah-darah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kena ambil perut-perut apa ni? Unta yang busuk Nabi tengah sujud diletak atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha mai-mai tengok, ya Allah sedihnya, masya-Allah. Angkat buang busuk-busuk tu atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teriak. Sampai jadi maksud keislaman daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Hamzah. Sayyidina Hamzah masuk kes tu, masuk Islam. Bila orang letak perut unta atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah batu diletak di atas tu. Panggil Rasul Muhammad, kami nak bincang dengan kamu ni, nak bincang dengan kamu ni. Meh tak. Panggil Nabi, suruh Nabi duduk bawah tu dengan harapan satgi batu dia nak bagi jatuh atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Umair bin Wahab salli alaihi Muhammad. Lepas daripada perang Badar, duduk sembang Allahumma salli alaihi Muhammad dengan Safwan bin Umayyah. Aku ni kalau tak pasal hutang aku, kalau tak pasal hutang yang aku ada ni, aku dah bawa pedang ni, aku dah pi penggai kepada Muhammad tu hantar. Berapa banyak keluarga kita yang kena bunuh dalam perang Badar di pebuh dalam telaga aku tu ya. Kata ni Umair bin Wahab. Lepas tu si Safwan ni kata apa? Tak apalah lagu ni lah. Ni hutang hang semua aku tanggung. Hampir bunuh Muhammad. Dia pi bawa pedang ni. Pi sampai Madinah. Sampai-sampai kat Madinah, Sayyidina jumpa dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dengan orang musuh Islam dah main tu. Hang nak buat apa? Kalau hang main dengan niat buruk hang, aku pancung pala hang. Kata Umar, aku main nak bincang dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hang nak tahan aku apa? Aku nak bincang dengan Muhammad pasal tawanan-tawanan Badar. Dia kata tak apalah, pergi bincang. Tangan pedang pegang pedang apa, tangan pegang pedang. Yang Sayyidina Umar waktu berjumpa Nabi SAW, dia duduk pegang baju. Dia duduk pegang baju siapa nama bani Sayyidina Muhammad, Umair. Lepas tu dia main, pasal apa Umair kamu nak apa? Saya ni mai nak bincang pasal tawanan. Dia punya plan, Nabi ralik ya, dia akan cabut pedang ni, dia akan cak dia Nabi. Cerita dia. Dia pegang pedang. Kamu mai pasal apa sebenarnya? Saya mai pasal nak bincang pasal tawanan Badar tu. Kamu mai ni pasal apa sebenarnya? Bukankah kamu beberapa hari yang lepas kamu duduk dengan Safwan bin Umayyah, duduk dekat Hijr Ismail. Kamu duduk bincang-bincang tentang tentera-tentera Badar yang terbunuh. Kemudian kamu duduk kata kalau tak pasal hutang-hutang yang kamu ada, dan saya kamu dah mai penggal kepala saya. Bukankah itu maksud kamu? Terdiam dia. Rupanya Nabi SAW dah tahu. Dan disebabkan demikian akhirnya waktu tu dia masuk Islam. Tuan-tuan sekalian yang semua, nak cerita macam-macam ancaman yang dilalui oleh Nabi SAW dalam dakwah. Kita orang tegur sikit je. Orang tegur sikit je. Amboi, semenjak duduk dia dekat madrasah ni, jadi ustazah dah. Merajuk tu, aku tak tegur dah. Aku tak mahu tegur siapa dah lah ni. Biar api yang mana melingkuk-melingkuk pi, kira aku sudah lah. Orang tegur sikit je. Orang kata sikit je. Oh, saya pergi jumpa Syekh Zainal Asri tu, mari. Apa dia tak kenal? Sebut musuh Allah je. So Allah tu sebutlah Quran. Kita duk baca tu takbir raya tu. Allahu akbar Allah. Apa ni Sayyid Muhammad? Macam mana Sayyid Muhammad? Sebut kafiri, munafiqin, sebut semua. Dia ni. Oh tu tak boleh long takbir raya dah. Kan Sayyid Muhammad, musuh Allah ni akan sentiasa ada. Ingat Nabi sebut lima, ulama sebut lima musuh. Syaitan lah, musuh daripada kalangan orang.
kita sentiasa akan ada musuh, dan kita harap musuh ni Allah pelihara kita daripada musuh-musuh itu. Memang ada. Tapi dah ada orang berasa. Kena. Siapa suruh dia berasa? Dia tak maksud siapa. Nabi Syekh kata, saya tak maksud siapa-siapa pun. Dia maksud doa supaya Allah jauhkan negara kita, negeri kita ni daripada musuh Allah. Doa yang baiklah, betul lah. Maksud kena sampai ni pun semua masuk di siasat di Bukit Aman pun semua. Sebab tu ujian dekat Syekh. Ada nak berhenti dah, tak berhenti dakwah akan terus. Kita pun sama masing-masing rupanya kat ujian masing. Dan bukan takat tu, Nabi SAW kena sampai berdarah, sampai kena pergi perang. Tapi apa Nabi buat? Dalam ayat ni, dalam hadis ni, Nabi cerita Said Sumat. Lalu dia kata apa? Allah SWT, Allahumma salli ala Said Muhammad. Wa yaqul, dan dia kata apa? Dalam kena sampai berdarah, lap muka kat, darah kat muka. Dia kata, Allahumma ghafir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku kerana mereka semuanya belum mengetahui. Hadis ni cerita tentang keutamaan bertambahnya, menceritakan tentang bertambahnya keutamaan sesudah memberi maaf dengan mendoakan mereka dan memaafkan mereka. Tu dia. Lepas orang buat kita, belajar untuk maafkan dia. Bukan takkan maaf dia, doa pula kat dia. Oh tu. Boleh tak tu? Orang buat kita, tak apalah saya maafkan. Lepas maaf tu, ya Allah kau berilah kebaikan kat dia. Tu dia. Kalau boleh buat macam tu memang terror lah. Ustaz, saya tak cakap ni, saya buat tak tahu pun sudah Ustaz Rahmat lah Ustaz. Saya tak balas balik pun Ustaz Rahmat lah Ustaz. Kira tak kat tu. Tak, dia ajak kat kita bukan setakat memaafkan tapi mendoakan kebaikan. Syekh kata dia ramai ramai orang musuh dia, ramai orang memusuhi. Banyak kelompok yang memusuhi. Waktu guru sembang kita, Syekh tahu tak orang yang musuh Syekh tu, tiap-tiap hari mereka tengok video Syekh tu sungguh. Kita pun tak tengok tu. Ha, dia pun tengok. Perhati. Perhati sungguh-sungguh, duk cari salah. Ini tak? Perhati. Tak mana aku jumpa. Kita tengok macam, ya eh, okey je macam tu. Eh, ni boleh-boleh ni, boleh ni. Ambil buat keluar dia, bagi jadi salah orang. Kilas ke tu? Syekh kata kat Syekh, kata, Syekh tahu tak? Mereka yang memusuhi Syekh tu, mereka tengok kuliah lebih daripada kami tengok ni. Dia kata, tak. Bila orang dengar ilmu ni, dia akan dapat manfaat. Dia tetap akan dapat manfaat. Niat dia apa pun, dia tengok ilmu, satu hari dia akan dapat manfaat. Dan kita doakan dia dapat hidayah, dapat petunjuk. Kita doa supaya mereka yang tengok, yang duk cari kesalahan, akhirnya dia akan dapat petunjuk dan hidayah. Lepas tu, maksudnya subhanallah, hati dia, hati sangat bersih sampai ke tahap melihat musuh mampu untuk memaafkan dan mendoakan kebaikan. Dan kita kena jadi macam tu. Itulah diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa yang ketika qul qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqaha haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.